Halo pemirsa, kali ini kita mau bongkar keyboard laptop netbook Asus tipe X200M. Ini rusak dan mau kita ganti dengan yang baru. Peralatannya satu solet, satu sendok gula, ada cutter dan ada obeng. Oke. Kita buka bagian bawahnya dulu ya. Ambilkan. Oh, ini magnet. Ini paling panjang. Baut paling panjang ada di tengah ya. Oke, kayak ini. Set. Apa di sini ada bautnya? Kita cek dulu. Ternyata ada. Hati-hati ya. Panjang sama kayak yang di tengah. Ini buat kamu. Segampang. Nah, ini nanti dibuka dulu ya sebelum dilepas. Ini dia. Sama. Dan kita mau ini di bawah casing. Jadi
kita harus pakai cutter ya nanti. Oke. Okay. Kita coba. Dari sebelah sini dulu ya. Ini dia. Udah buat setahun. Oh, ntar. Ini ya. Ini kan buka dan mau kita pasang. Okay. Selasih enggak nih? Langsung deh ya. Sof, pegang Sof. Iya. Pegang tahan. Atasnya ini tahan. Nah. Sudah kita apa ini? Kabelnya. Kabelnya. Kurang ini. Kurang masuk. Kurang masuk. Sudah juga nyala kan? Nyala. Dan kita coba masuk BIOS. Oh, telat. Biasanya dimatikan dulu ya, baru dua. Touchpad sudah nyala, jalan. Bendera R. Notepad. Oh, apa ini? Gaya.
Oke, okay, sip, selesai. Kayaknya tinggal kita install ulang aja ya nanti. Kita amankan data-datanya dulu ya, Sof. Kita amankan data-datanya, terus kita install ulang. Oke, okay? Itu aja cara pasang keyboard dan cara bongkarnya untuk Asus X200M. Terima kasih, semoga bermanfaat. X200M ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.